okey. Saya selalu okey ni. Tak apa. Okey, sekarang Nanoflare 1000 Play. Nah, untuk play punya racket, saya selalu ada satu expectation untuk play series punya racket. Kerana harganya tak mahal sangat. Walaupun dulu murah kan, sekarang dia mahal sikit, 200 lebih 300. Tapi dia punya kegunaan, dia punya keupayaan, kebolehan, itu memang balainya. Kerana saya try, bagus juga. Jangan tengok ini racket dia made in China, tapi dia quality memang best. So kita try. Let's go. Okay, Nanoflare 1000 Play, as usual, all round is good. Tambah satu smash lebih bagus. Saja dia nak jabbing tu sama lah, dia tak solid sangat. Tapi kalau untuk aggressive play like agility, memang cepat double reaction atau nak defendnya, main cepatnya, macam ini bagus. The power of speed. The speed lah, contoh speed. Okay, thank you.